Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu As an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad da rasulullah Allahumma sholih ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholaita ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina innaka hamidum majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang mau agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati bersolawat terhadap channel dakwah ini. Karena via solawat itulah maka channel dakwah ini masih tetap tangguh setia paling tidak dua kali per 24 jam ya. Hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Ya. Dan <tuh> sorry masih batuk ini Bismillahirrahmanirrahim <tuh> oke okay, aku kulangi dan masih tetap tangguh ya kokoh hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri ya sehingga kita masih bisa tetap belajar bersama Sinau bareng kata orang Jawa ngangso kaweruh ngangso itu mengambil kaweruh itu pengetahuan bersama di sini ya e, tentunya dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit Amar soleh bagi mereka dan keluarganya kelak dan Insya Allah Allah akan e, membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi e, berikutnya untuk seluruh pewar terkasihku dimanapun kalian berada ya di mancanegara maupun di dalam negeri, Aku ucapkan terima kasih ya sebagai power power setia. Semoga selalu always dan always selalu untuk anti skip dan anti download. Ya. Anti skip dan anti download. Anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan apabila mau ambil bagian dalam Kegiatan dakwah ini, silahkan aku tidak menghalangi, justru aku menghimbau. Silahkan di-share, tapi linknya, link kajiannya, bukan kau download, kau edit, terus kau re-upload. Itu bajingan namanya, maling, karena aku tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mendownload, mencuri, mencolong, memaling video-video kajian dari channelnya Gus seperti ini. Ya, jadi aku sudah kasih jalan. Kalau mau ambil bagian dakwah silahkan. Dengan cara apa? Di share link-link kajiannya, linknya, ngerti kan? Link. Silahkan. Dan semoga itu menjadi catatan langit, sehingga kalau kau nanti mati, kau ditanya, kau sudah siap. Sudah ya Allah, hamba telah mengambil bagian dakwah begitu ya. Kemudian untuk seluruhnya saudara-saudaraku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, aku terima kasih atas doa-doa baiknya ya dan semoga kebaikan itu juga tersurahkan untukmu. Amin amin ya rabbal alamin. <tuh> Oke. Okay. Mampir ngombe kali ini tajuk kita adalah Jika kau Islam, jangan kau mencuri. Ya. Jika kau Islam, jangan kau mencuri. Itu tajuknya, ya. Oke, sebelum kita membahas tajuk itu, aku akan membacakan sebagai bentuk penghormatanku, apresiasiku terhadap kalian-kalian semua, dari konten-konten yang masuk, dari kajian kita yang kemarin mampir ngombe Jumat, ah pagi kemarin, ya, tentang pendidikan Islam, ya, seperti itulah, ya adanya. Oke, okay, aku bacakan. <tuh> dari Kang Mas Junet 9870. Maaf nyambung ekonomi dan pendidikan yang akan mengantarkan umat ini bangkit dari keterburukannya, dari kubur ya. Tulang-tulang yang terpisah disatukan, umat yang tercerai-berai agar menjadi kekuatan kembali. Wassalam. Mantap ya, memang harus begitu. Karena kan kanjeng Nabi kita sudah menjelaskan ya Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran Makanya kekuatan ekonomi itu harus dibangun ya Seperti masukan dari saudara kita Kang Mas Kang Mas Junet ini dari mana? Lain kali kasih tahu ya dari mana gitu Kamu juga kalau tak omongin jangan dablek Kalau aku bilang dari mana, dari mana itu ditulis Jangan bikin aku kesel aja kalau tahu tempatmu di mana, di mana kita merasa punya banyak saudara. Oh, di sana saudara kita, di sini saudara kita, gitu loh. Ya. Nanti kalau komen lagi tulis kamu dari mana, dari Jogja, dari Solo, dari Balikpapan, gitu ditulis. Sehingga kita sebagai Muslim itu, oh aku punya saudara di Balikpapan, di Samarinda, di Papua, di Manado, di Ambon, gitu loh. Ya. Oke, eh, terima kasih masukannya yang sangat bagus ya. Seperti yang aku bilang tadi. Tangga dekat ya miskin kafir itu 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 saudara dekat itu makanya kanjeng nabi sudah wanti-wanti artinya apa kekuatan ekonomi itu memang harus dibangun gitu. kamu bisa lihat berapa banyak rumah tangga hancur karena apa karena riba sekarang ini orang nggak mau utang itu ditawari supaya utang karena apa? Dia mau dijerat oleh riba dan itu larangan agama. Kalau di kelas-kelas papan atas terserahlah itu urusan dia. Coba lihat di daerah-daerah di Sumatera, di Jawa. Kalau di Jawa itu disebut bang titil karena dititili, dimakan sedikit-sedikit. Tiap pagi jam 10 itu petugasnya sudah keliling dari rumah ke rumah. Kenapa? Narik setoran itu kan riba itu Agama sudah larang tapi mereka Lakukan terus ya akhirnya bejat Gak karu-karuan Gitu loh ya dan agama itu, Islam itu dalam teks-teks sucinya di Al-Quran Itu selalu berimbang Makanya kita kemarin sudah bahas keseimbangan Allah melarang kita riba ya melarang. Itu sejak zaman era Kanjeng Nabi Musa, era Yahudi saudara tua kita, riba itu sudah dilarang. Berapa rentang waktu itu? Dari Yahudi ke Nasrani 750 tahunan, dari Nasrani ke Islam itu sekitar 600 tahunan. Berapa? 1000 tahun lebih yang lalu sebelum Islam hadir, itu sama saudara tuanya Yahudi sudah Allah larang. Sekarang riba, cuman kan ini masalah ekonomi juga nggak semudah itu. Harus ada eh, kebijakan dari stakeholder pemangku kekuasaan di sebuah negeri gitu loh. Ya, aku pernah ngobrol, kenapa kamu riba? Lah, bagaimana, Pak? Sama utang tetangga juga, tetangga sama aja. Coba solusi apa yang mau diberikan kalau sudah aku tanya? Kenapa sih kamu kok ngeri pak? Bagaimana pak? Saya mau pinjam tetangga saya, tetangga juga sami mawon, sama saja, gitu. Akhirnya aku terdiam. Sama ketika aku cerita dulu, aku habis sholat mak duhur, aku duduk. Ternyata di samping gue ada anak muda gitu. Aku tanya, kamu kerja di mana? Gitu. Dan dia dengan suara berat dia mengatakan, saya kerja di koperasi pak. Jadi bahasa halusnya di sini koperasi, padahal itu rentenir. Kita kan begitu, pengalus-pengalusan bahasa. Kalau orang-orang yang kaya eksim, nanti kalau yang kere-kere itu kudis. Padahal eksim sama kudis sami mawon sama saja. Kalau orang-orang yang papan atas koruptor, nanti kalau yang kelas-kelas coro, maling, padahal maling sama koruptor itu sama saja. Ngomong tuh berablaan aja lah Gak usah pakai istilah-istilah yang berubah Kalau orang papan atas Apa tuh perut sakit gue apa jenis? Sakit perut gue apa jenis? Iya Kalau sakit perut apa Bukan yang yang apa itu Nanti kalau yang papan bawah itu mencret Kalau papan atas diari Apa bedanya diari sama mencret ini kan karena feodalisme itu dibangun sendiri oleh manusia. Ngaji di sini kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yang membedakan adalah ketakwaannya sama Allah. Gitu aja. Kamu jangan rendah diri kalau berhadapan dengan orang-orang yang papan atas dan kamu juga jangan sombong kalau kamu ternyata di papan atas. Biasa saja. Hidup nanti juga sama-sama mati aja kok. Ngapain? Yang penting kita saling hormat sudah. Strata sosial itu jangan membuat kendala di antara kita ya jadi gitu kekuatan ekonomi itu seperti itu seperti tadi itu setelah dia akhirnya dia curhat sama aku Dan setelah sholat duhur kami duduk bareng yang aku sudah pernah ceritakan dengan berat hati dia bilang istilahnya itu juru tagihnya gitu loh terus aku bilang aku juga kan nggak bisa langsung ngomong oh itu haram lu jangan kerja di situ Memangnya anak istri lu mau lu kasih bara api. Kan ya enggak. Itu juga enggak bijak kalau begitu. Kecuali aku bisa menurunkan solusi. Kecuali gue pengusaha. Sudah lu keluar dari sana ikut gue kerja. Itu kalau gue pengusaha. Maka cara yang paling bijak aku sampaikan. Ya apa-apa mas. Sekarang cari kerja juga sulit. Enggak apa-apa. Sementara mas kerja di rentenir itu. Bank detail itu. Tapi paling tidak kan secara nurani hati jenengan kan berat. Seharusnya memang jenengan tuh keluar dari situ. Tapi kan cari kerja di luaran juga sulit. Sementara anak istri perlu makan. Listrik nggak gratis. LPG juga nggak gratis. Semua dibeli pakai duit nggak pakai daun. Gitu. Jadi gini aja mas. Selama emas sudah mengingkari secara nurani, secara hati, secara iman itu nggak apa-apa. Tetap aja kerja di situ, jangan keluar dulu. Uh, sambil cari peluang yang lain. Nanti kalau sudah ada peluang yang lain, silahkan mas tinggalkan cari kerja yang halal yang tidak bertentangan dengan agama kita Islam. Solusi itu yang aku balik, berikan. Jadi dia tenang. Dan Allah itu maha kasih, maha sayang. Karena dia sendiri sebetulnya tidak ridho kerja di situ. Cuman kondisi lah yang memungkin, yang memaksa dia untuk jadi juru tagih titil. Itu. Jadi kamu juga kalau ada temanmu curhat seperti itu jangan asal ngomong kamu kalau asal ngomong aja mengkritisi itu bisa, tapi kasih solusi. Contohnya seperti aku tadi. Aku hati-hati, Miong. Gak langsung ngomong, "Oh, itu haram itu Al-Qur'an begini, hadis begini." Emangnya siapa lu? Itu namanya ndak bijak. Kecuali lu bisa kasih sudah lu keluar kerja ikut gue. Nah, itu namanya nggak apa-apa. Kalau gitu nggak apa-apa. Aku pun kalau kondisi itu misalkan aku sebagai pengusaha aku mampu, aku langsung ngomong, Berapa kamu digaji sana? Gini, Gini, Oke, sekarang keluar. nggak usah minta pesangon, nggak usah keluar. Kamu ikut aku kerja sama aku. Itu namanya orang Jawa bilang sembodo, sesuai omongan dan ucapan sesuai. Dia menyuruh dia keluar dari kerja, tapi dia juga bisa memberikan kerja sehingga keluarganya tidak terlantar. Oke, terima kasih untuk Kang Junet ya. Lain waktu kasih tahu asalnya dari mana. Berikutnya soal kita Gispati ya, Palu hadir Tuan Guru betul sekali belajar agama Islam itu wajib karena apapun profesi kita wajib ya untuk berdakwah mengajak orang lain ke jalan Allah dan itu tugas kita semua salam isra Islam rasional oke terima kasih ya, bukan main ini <laughs> eh, Soleha kita kispati ini hmm. pintar dia oke salam untuk untuk apa keluarga yang ada di di Palu ya di Palu oke semoga selalu dalam ridho Allah gitu berikutnya Kang Mas Isdianto PPTK Alhamdulillah aku sudah manik hadir eh, menyimak kajian mencerdaskan dan merenungkan iya ini perenungan kita bersama ini fenomenanya seperti itu ya Semoga sehat selalu Gus dan murah rezeki barokah. Oke, matur nuwun, terima kasih untuk Kang Mas Istianto. Ya, semoga juga keluarga di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan seluruh urusannya. Matur nuwun, Kang Istianto. Berikutnya Kang Mas Halim Raed. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Salam isra eh, Ambon hadir, izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Salam juga untuk keluarga di Ambon. Berikutnya soleha kita dari Surabaya. Ini senior kita. Gul kalem confident. Ayas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir mengikuti kajiannya. Oke, terima kasih Matur Bandung atas kehadirannya untuk saudara kita yang ada di Surabaya. Berikutnya Kang Mas Ari Parastio, pengusaha kita yang ada di Batam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam hadir guru nyimak di sela-sela kesibukan semoga sehat selalu bersama keluarga serta saudara-saudari yang setia nyimak di channel Salam Isra Jos. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Ari Parastio. Aku juga berdoa untukmu semoga bisnismu di Batam selalu dalam uh, berkah dari Gusti Allah yang Kang mau agung. Amin amin ya rabbal alamin Berikutnya Kang Nur Kholis Dari Brebes Hadir ngaji salam U baru dan salam Islam rasional Oke okay, matunun, <guruh> matunun. Uh, Terima kasih Kang Mas Nur Kolis Yang ada di Brebes Kemudian Tang 80 Ini Tang ini dapet juga ini Dari mana kamu tulis? Aku kadang-kadang sering lupa Dari Dari uh, Medan kayak dari Lampung kayak gitu tulis ya. Terima kasih Gus sangat tercerahkan. Oke kembali kasih salam untuk Veta Tang dan keluarga di. Nah kan nggak bisa ngomong aku di mana nah, tempatmu nggak jelas gini. Kalau misalkan di Bandung misalkan aku ngomong salam untuk Veta Tang dan keluarga yang ada di Bandung kan begitu. Nah, ini nggak tahu di mana ini. <tuh> Oke berikutnya. Sahran Gipari menyimak di sore hari setelah hujan. Sahran Gipari juga aku lupa lupa ingat Jogja kalau tidak sana ya. Kalau sana turun dikonfirmasi. Eh, Jogja atau Jawa Barat ya? Berikutnya Kang Mas Wahyu 72 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Brebes hadir nyimak Gus salam Isra Isra kembali untuk ya Salam untuk keluarga di Brebes Kemudian Pu 99 hadir ya Gus Oke matur dengan hati yang memerah. Kang Junet, oh, apa ini Kang Junet ini? Assalamualaikum JM. Memang seharusnya umat Islam menjadi pengusaha-pengusaha besar agar ekonomi umat kuat. Nah, sekarang ekonomi kita dikuasai oleh orang lain dan juga pendidikan umat harus ditingkatkan kecerdasannya. Allah mengancam celaka atau akan memasukkan isin neraka jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia mereka punya hati mereka, mereka jadi gini mas, nggak ya. usah besar besar lah ya. Ya kalau bisa besar besar sih ya alhamdulillah. Pengusaha pengusaha kecil tapi satel kita gitu aja sudah bagus ya. Tapi harapannya kalau bisa menjadi besar semua punya apa misalnya misalkan uh, Junet Ltd gitu ya, apa jasa kontraktor. Nah, nanti uh, saudara kita Kang Mas Irfan ikut sampean dia kan tenaga ahli tuh garapan apa bikin bendungan bikin uh, gedung berapa 100 tingkat nah gitu ya kalau itu di jasa konstruksi atau jasa apalah gitu ya ya kalau besar-besar bisa sih alhamdulillah tapi nggak usah besar-besar juga yang penting mapan gitu loh. ya satel gitu oke okay. berikutnya di nada di Jember uh, ngampung minum monggo sekecahkan untuk di yang ada di Jember <tuh> <tuh> Kang Mas Edi Margono, assalamualaikum salam yang punya uh, Jogja, salam untuk keluarga di Jogja. Rizal Wahyu ini favor kita yang paling muda, tapi semangat belajarnya cukup menggairahkan. Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih untukmu Rizal Wahyu. Um, Kang Nario Endri, tulungagung agung, sabar nyimak ngaji Gus tak sambil nyerpis blender buah dan istriku lagi produksi pentol sambil dengerin ngaji tak coba geser channel lain istri ngamuk Gus <tuk> berkah Jumat pagi amin 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 ya robbal alamin ya mungkin istrinya lagi serius terus kamu rubah channel nggak <tuk> apa-apa Uh, aku juga berdoa untukmu. Ini sepertinya pengusaha kita. Nah, seperti ini, ya pengusaha-pengusaha meskipun kecil tapi dia mapan. Tapi kalau bisa semuanya besar punya PT punya apa ya alhamdulillah gitu loh. Ya, Kang Mas apa tadi? Kang Mas uh, Junet ya. Seperti ini pengusaha kita di Tulungagung ini sudah mandiri dia dan kita doakan semoga uh, bisnisnya uh, selalu sukses dalam Ridho. Allah Gusti Allah yang mau agung Gai matunun Kang Mas Naryo entri ya Salam untuk keluarga di Telung Agung Nah ini suhu kita ini Ini Pak Kiai kita Abdul Kadir DJ Ini Kiai Haji Abdul Kadir ini sebetulnya Dari mana? Dari Pamekasan Jadi Madura tapi yang tengah Pamekasan uh, <laughs> Seperti biasa komentarnya cukup uh, menyita konsentrasi ya karena dia masuk ke hal-hal yang yang apa ya sistematik ya waduh bio ngombe dulu ini butuh jurus sirot ya torik sabil <laughs> kan sudah masuk menjurus ke sana dia <laughs> oke terima kasih untuk uh, kang mas Abdul Kadir DJ yang ada di Pamekasan salam untuk keluarga di sana semoga bisnis ayam potongnya semakin sukses ya <laughs> dalam ridho Gusti Allah yang Agung tentunya ya oke okay, terima kasih ya, berikutnya untuk Kang Mas Edi Margono oh, dia komen kembali Kasusnya sama dengan orang yang mendirikan Biro Umroh Haji Dan juga pedagang Daging korban <laughs> Ya begitulah Kang Mas ya. <laughs> berikutnya Sesungguhnya ini Kang Mas Irfan Al-Akbar senior kita yang ada Di Kerinci lagi nggarap bendungan Sesungguhnya setiap amal itu ditentukan dari niatnya. Ina Akmalu bin Niat dikotomi antara bisnis komersialis, ya, pendidikan atau murni perjuangan dakwah akan ditentukan uh, dari niat dari pelakunya alias ketua yayasan yang menaunginya. Dan secara kasat mata hal ini bedanya akan sangat tipis sekali karena itu tersembunyi di dalam relung hati. Untuk kasus temannya uh, Gus Beti mestinya ada solusi semacam sistem subsidi silang lah yang kaya ditarik lebih banyak untuk mensubsidi keluarga yang miskin sehingga biaya operasional lembaga pendidikan tersebut tetap tercover e, masih menyimak dari kerinci Jambi iya mas seharusnya memang begitu seperti anakku ini e, Graito <tuh> dan Ranti ini e, kebetulan kepala sekolahnya itu e, satu satu apa namanya satu masjid gitu loh jadi satu jamaah di masjid jadi kalau aku sholat itu sering ketemu jadi ya sudah bersahabat bersaudara ya waktu gerai itu masih TK aku sempat pusing oh itu hancur hancurnya aku itu ya istri PHK aku ya seperti ini hancur hancur <laughs> aku pusing gerai itu masih TK aku tanya informasi di sana berapa di sini berapa di situ berapa sementara <laughs> uangnya orang ono duitnya nggak ada <laughs> ya aku sempat berpikir di situ ada sekolah uh, dari saudara kita uh, Kristen ya ada sekolahan Kristen di situ dan itu dari tingkat hmm, taman kanak-kanak sampai SMA ya itu tidak jauh dari rumahku gitu dari kontraanku maksudnya kontraanku yang dulu aku hampir masukkan gerai itu ke sana karena aku sudah pusing ya sudahlah tak masuk no di sekolah apa lih namanya lih Immanuel kamu masih ingat li? sudah Emmanuel. aku pikir gini aja Wes opo orang Jawa bilang itu orang Malang bilang orang Batu. Opo cari wes, opo cari itu kalau orang Sunda bilang kumaha engke wae lah. Gitu. Jadi sudah sudah pas banderol sudah mepet tembok itu sudah tembok mau mepet kemana lagi selesai sudah nggak ada ya wes pasrah saja. Opo cari wes kalau orang Sunda bilang hm, ini bunda kita yang ada di Tengarang yang aslinya Tasik tahu itu ya apa artinya kumaha engke <laughs> apa cari mengkois, apa cari gitu. Sudah mau aku daftarkan ke sekolah Immanuel. Aku pikir ya sudah leh, yang penting kamu hmm, sekolah dulu TK ya. Nanti masalah akidah apa apa biar aku gembleng wis gitu. <laughs> Padahal usia kanak-kanak itu kan usia pembentukan. Dia mau di format apa ya tergantung yang format. Tapi karena keadaan seperti itu ya sudah. Dan akhirnya aku Alhamdulillah aku belum sampai ke sana, ya. Aku ingat aku punya teman yang kepala sekolah tadi itu. Ternyata kepala sekolahku bilang begini, kepala sekolah yang temanku itu, uh, dia, ya dia kan di dalam kan ada anu apa namanya, ada birokrasi-birokrasi, kan? Dia bilang kalau aku nggak bisa kasih kebijakan karena aku kan di SD, kalau di TK nanti coba. Uh, langsung aja ke, ke, ke kepala tk kepala sekolah TK-nya gitu. Ya. Dan akhirnya aku coba dan lolos. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Artinya gerah itu saat itu uh, dapat keringanan. Ya. Begitu dia lolos di situ, langsung tak masukkan ke SD. Kalau SD-nya kan temanku yang tadi lolos juga uh, cium, berapa lagi dulu SPP-mu? 50.000. SPP-nya. Ya, sekarang gerai itu sudah e, SMA kelas 2. Berarti sudah berapa tahun yang lalu. Ya, lolos. Akhirnya dia enggak enggak jadi masuk ke Imanu. Nah, nah, sekarang giliran adiknya Ranti gitu. Juga begitu, ya. Ranti kalau Ranti alhamdulillah e, suasana sudah sedikit berubah ya. Ya tidak separah waktu Gera itu dulu lah. Ya adalah dipersiapkan uang meskipun tentunya juga tidak tidak banyak ya untuk dia masuk sekolah ya dia TK-nya juga sama kira itu TK Aba kan nah, setelah nanti aku nemui setelah dia masuk ke SD kan sekarang dia SD kelas 3 temanku yang kepala sekolah tadi alhamdulillah juga dikasih keringanan sekarang nanti itu bayar SPP-nya seratus eh, ribu jadi aku dikasih keringanan aku sempat sempat ditanya sih sama sahabatku itu Uh, saya kira bisnisnya apa pak? Gini. Sekarang urusannya apa pak? Gitu. Tak bilang ya biasa lah gini gini, gini. gitu. Kalau aku lihat <coughs> nada-nadanya sih uh, mau dinolkan mau di mau di total gitu loh. Uh, makanya dia tanya saya kira usahanya apa pak? Gitu. Karena kalau rumah kami cukup jauh ya. Karena kan kami jamaahnya ketemunya di masjid. Itulah salah satu fungsi masjid. Jangan jadikan terminal gitu loh ya masalah umat juga diselesaikan di sana gitu. ya akhirnya aku yang nggak mau nggak mau misalkan ya aku tetap bayar cuman kemampuanku segini gitu nggak aku nggak mau dinolkan gitu nggak mau digratiskan dan akhirnya seperti itu dan alhamdulillah di situ berlaku subsidi silang seperti yang dikatakan oleh eh, kang mas irfan tadi terjadi subsidi silang yang jadi kita tahu diri kita masing-masing kalau yang merasa mampu ya bayar lebih kalau yang tidak mampu ya bayar semampunya gitu itu itu atas jasa semoga itu menjadi amal soleh bagi mereka ya atas jasa sopo kepala sekolahmu SD Pak sopo uh, Bapak Zulkifli dan Pak Guru Sob. Amin ya Pak Amin ya Semoga itu menjadi catatan amal soleh bagi mereka berdua ya. Dan Anda tahu di mana itu? Itu ada di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu soal pendidikan, soal soal kesehatan itu jago. Ya. Jadi kita harus akui. Ya. Pendidikan dan kesehatan itu Muhammadiyah jagonya mengelola itu. Ya. Dan aku ucapkan terima kasih untuk Muhammadiyah, ya. Jadi subsidi silang gitu, seperti yang disampaikan oleh Kang Mas Irfan. Jadi anak-anakku itu semua eh, digembleng oleh Muhammadiyah pendidikannya. Ya. Oke. Okay. <tuh> Tapi waktu aku ke pondok yang aku ceritakan kemarin Mas Irfan Akbar tidak begitu. Justru kami yang diminta mencari Bapak Asu. Ya tak pikir ya sami mawon wis mule wae wis. <tuh> Enggak seperti yang subsidi silang yang kamu bilang gitu ya oke begitu terima kasih salam untuk kang mas irfan al akbar ya semoga sukses selalu ya dalam tugas-tugasnya kemudian untuk kang mas suratno erko ya saudara kristen kita yang ada di madiun ya bisnis keagamaan di dalam dunia pendidikan iya mas gitulah keadaannya ya salam untuk keluarga di Madiun ya, semoga sehat selalu. Salam damai untuk Kang Mas Suratno Eko. Ya, berikutnya uh, Kang Mas Didi, nyimak Gus. Oke, okay. ini juga di Brebes ya. Salam untuk keluarga di sana. Arif Muksinin, Tuban, Derek Ngaus Gus. Oke, okay. terima kasih untuk Kang Mas Arif Muksinin. Eh, uh, asal Mumu, soleha kita dari Bogor. Dia jawab begini. Iya fakta banget di kota Bogor sekolah Islam yang Udah cukup punya nama, kisaran SPP-nya nggak ada yang dibawa sejuta. Biayanya antara 1,5 sampai 4 juta per bulan. <laughs> kan aku sudah bilang kemarin. Kalau orang tuanya itu UMR, nggak sanggup. UMR-nya aja itu untuk bayar anaknya sekolah aja nggak sanggup. Nah kalau itu dibayarkan semua aja masih kurang. Apalagi untuk makan sehari-hari. Nggak sanggup. Di sini juga begitu. Makanya kemarin aku kasih solusi uh, untuk generasi-generasi Islam anaknya dikasih semangat ya. Banyak cara kita belajar ya. Contohnya seperti yang aku bilang kemarin, kita tetap aja kalau kita tidak bisa mengenyam ke sana, kita belajar yang informal, ngaji cari guru ya. Ya harus banyak baca, banyak datang ke kajian-kajian gitu. Contohnya siapa ya gue ini. Gue tumbuh di jalanan, ngaji di jalan ya. Jadi jangan pernah putus asa. <tuh> pendidikan itu Tetap bisa kita raih ya Tapi kalau Anda secara ekonomi Dilebihkan ya jangan eman-eman Jangan sayang-sayang Untuk pendidikan anak-anaknya Bayar berapapun bayar Yang penting anak gue keluar dari sini cerdas loh ya Kalau enggak gue abrak-abrik loh Gitu karena apa Anda sudah bayar kok Gak apa-apa transaksi bisnis sekalian Gue bayar berapa 4 juta gue bayar Tapi anak gue keluar bisa apa Jangan anak lu keluar goblok Masuk goblok, keluar goblok Bayar 4 juta Kan dikerjain lu Kalau aku gitu, oke gak apa-apa wes -apa, Berapa 4 juta gue, bayar Anak gue masuk jadi apa, keluar jadi apa Harus jelas Jangankan keluar dari sana, baca Al-Quran saja Kakak becus, lah untuk apa Hadis saja kakak ngerti lah Untuk apa Gitu, gak apa-apa sekalian wes Bisnis-bisnis ya, pas bandrol aja ya di sini juga gitu jadi kalau yang UMR UMR aku pernah ngomong gitu aku jangankan masuk ke kantornya membuka gerbang sekolahannya saja berdiri di depan pos satpamnya saja dengkulku sudah bergetar karena apa A aku tidak mungkin bisa menyalahkan anakku di situ. Jadi jangankan masuk ke ruang gurunya. Di depan parkiran ketemu Satpamnya saja dengkulku sudah gemetar. <laughs> ya. Oke. <Okay. tuh> Terima kasih untuk soleha mumu ya. Kemudian uh, Mas Edi Margono, uang SPP-nya untuk apa, Neng? Supaya gaji karyawan pengurus besar uh, atau untuk mengembangkan sekolah gitu. ya enggak tahu ya. Kalau untuk itu sih ya bagus-bagus saja -bagus ya. Karena kan guru juga itu perlu disejahterakan karena dia ujung tombaknya. tapi kalau ternyata sebaliknya hanya ketua yayasannya saja yang gendut-gendut kan ya jadi masalah. <guruh> ya, oke. Uh, berikutnya cainko beda tipis lah hanya tergantung niatnya. iya, tetapi niat bisa berubah satu waktu. itu juga menjawab dari kang mas irfan al akbar. niat itu bisa berubah loh bisa berubah. Ina amalum bin niat, yes, oke, okay, I agree. Tapi niat di tengah jalan bisa berubah. Contohnya grup-grup musik itulah ya. Kita kan ngambil contoh bisa dari mana aja. Ketika masih kere, belum tenar, niatnya ingin membangun kebersamaan. Kalau sudah kaya, sudah bisa berhitung royaltinya berapa, hmm, mulai dah saling berhitung. Eh gue yang ngarang lagu, eh gue yang ngedram, eh gue yang ngebas, eh gue yang keyboard. Ini lagu kalau nggak ada gue nggak top. Oh, ini lagu ah sudah berapa banyak grup-grup kita bagus meniti karir dari bawah setelah top terkenal akhirnya bubar rebutan apa rebutan gue. Padahal niat awalnya nggak begitu itu contoh lain aja yang simpel contoh lain ternyata banyak tinggal cari jadi niat itu bisa berubah di tengah jalan niatnya pertama ingin membangun berjuang dalam dunia pendidikan supaya kader-kader Islam ini bisa tumbuh dan cerdas. Tapi di tengah jalan itu bisa berubah, maka menjaga eksistensi niat itu agar tidak berubah itu juga perlu. Ya caranya bagaimana? Ya banyak-banyak bersyukur gitu, ya. Oke, Mas Cangko, salam untuk keluarga di Borneo. Kemudian Septian Kuswanda, umum aja sekolah indo mahal dan tetap peringkat ASEAN cuma ketujuh, kualitas buruk. Oke. Terima kasih Mas Setian Kuswanda kemudian uh, dari Medan Mas Iqbal Ngopi, kopi Medan. Terima kasih. Di sini kalau aku minum kopi aku tanya, kopinya dari mana kok sudah dingin? Dari Medan, ya, ya pantes aja, dari Medan ke sini berapa waktu. <gopi> Jadi kopinya sudah dingin. Ini kopi. Bismillahirrahmanirrahim kalau aku tanya ini kok kopinya ini dari mana? Dari Medan. Oh, pantes sudah dingin <laughs> Berikutnya Kang Mas Saha eta? Mehanem pas nomor 6. Oke, <laughs> eh, nuhun, itu sudah aku bacakan semuanya untuk Kang Kang Mas Mehanem yang ada di Bandung, atuh Ini aslinya nganjuk kalau nggak salah. Oke. Okay. Itu eh, sudah aku bacakan ya. Komen-komen hmm, kalian. Sekarang kita masuk ke kajian kita. Ya, begini saudaraku. Ya, aku nanti akan tampilkan sebuah cerita yang itu aku dapatkan dari seorang sahabatku, bapakku, teman diskusiku, Rio almarhum Pak Rofik Semoga Allah selalu merahmatinya. Uh, Ya seperti yang aku bilang, aku banyak juga berteman dengan orang-orang tua yang yang sepantasnya itu menjadi bapakku, sesuai bapakku ya. Dia menunturkan sebuah kisah yang bisa kita ambil hikmahnya, ya. Terlepas kisah itu apakah reality ataukah sebuah kisah yang dibangun karena ada pesan yang mau disampaikan itu bukan soal. Seperti akan ya, aku sudah bilang kemarin waktu kita di kajian utama, ya cerita itu bisa historikal maka dia sejarah bisa eh, ini fakta, ini fiktif. Bisa fiktif itu namanya perumpamaan. Ya, dua-duanya itu bisa kita ambil pelajaran hikmah dari keduanya. Ya, jadi perumpamaan. Nah, ini apakah dia perumpamaan atau historikal? Itu bukan soal ya, tapi nanti kita ambil hikmahnya. Dini, <tuh> uh, aku itu mengidolakan salah satunya itu adalah Kang Dul. Itu sejak tahun 80-an awal. Aku mengidolakan lagunya. Mengidolakan liriknya. Mengidolakan betiknya. Bandelnya. Betik itu bandel. ya Mengidolakan keberaniannya. Era 80 loh ya. Belum seperti sekarang. Sekarang orang mau ngomong apa aja. Sampai mulutmu pecah Enggak ada masalah. Meskipun ada undang-undang tentunya ya. Tapi kalau tidak berbicara tentang kekuasaan. Sepertinya yuk relatif lebih bebas sekarang daripada dulu. Ya. Nah Kang Doli itu sudah berani dengan lagu-lagunya yang bernuansa sosial seperti ini Ya, bahkan ada satu lagu yang aku cari sampai sekarang nggak ketemu itu tentang tauhid. Jadi meskipun orangnya selengean gitu, jangan kamu kira dia itu nggak paham tauhid. Cuman aku cari judul lagunya nggak, nggak ketemu sampai sekarang. Aku pernah style itu di kontrakan, uh bagus sekali lagu ini. Ada yang hamparan sajada juga dia ada bikin lagu ya. Tapi yang paling aku cari tadi itu nggak ketemu yang tentang tauhidan. Ya. Bagaimana dia memasrahkan diri itu hanya kepada Allah. Kang Dul itu pernah pernah berhenti berkarya loh. Ketika ditanya karena apa? Males karena dibajak. Males karena dibaca. Jadi orang-orang seni itu ketika dia sudah powerless ya dengan karyanya yang tidak terlindungi dia menjadi jengah seperti aku tarik napas panjang harusnya. Ya. Kang Do juga begitu dulu. Sempat stagnan dia ketika ditanya kenapa? Kan karyanya banyak dan bagus-bagus itu ya. Ya karena dibajak itu Karena dibajak itu ya nah, Aku Kenapa sih aku begitu semangat Ya Membikin kajian-kajian Sampai bisa Dengan catatan waktunya ada dua kali ya Ngambil ngumbib di pagi hari Nanti kajian utama kita di Bada Isa kita unggah Kenapa sih aku kok kok Seperti orang yang tidak punya lelah gitu ya. Terus menghasilkan kajian-kajian videonya seperti yang kalian bisa menikmati. Salah satu sisi ya aku ini kan jiwa seniku juga akan ada. Karena aku menganggapnya itu sebuah karya. Sebuah karya. Jadi ada bagiku itu seni. Jadi kalau kita sudah menganggap sesuatu itu seni, seni itu indah, kita bekerja dalam keindahan itu kita selalu enjoy saja. Walaupun isinya tentang dakwah, tapi aku menganggap itu bagian dari seni, bagian dari karya, gitu. Nah, seperti tadi aku bilang. Tetapi ada kelemahan orang seni itu. Ya, kalau sudah karyanya dibajak, nah dia napas panjang sudah. Seperti Kang Duli itu, aku tadi pagi turun dari Langgar sholat subuh, terus lihat eh, laporan sejenak, video sejenak. Eh ternyata kajian yang kita unggah tadi malam tentang mukjizat bukti Yesus bukan Allah seri yang kedua, itu ada laporannya. Enam jam yang lalu sudah dibajak, sudah diunggah sama dia. Itu yang membuat aku langsung nafas panjang Langsung sumpek Apakah video yang kemarin aku aku bikin secara khusus bahwa video gue seperti itu jangan dibajak, jangan dicolong, jangan dimaling. Apakah dia tidak lihat? Tidak mungkin. Karena dia selalu melihat kajian-kajianku. Aku belum izinkan karena banyak hal-hal ya. Terutama kajian-kajian itu akan aku gunakan khusus dulu Dalam kerangka berpikir akademis Bukan asal serang-serang-serang Gitu Bukan. Jadi ada nilai yang diambil edukasinya Nanti masalah orang mau menerima atau tidak Itu kembali ke masing-masing ya. Bayangkan eh, Jam berapa tadi malam diunggah? Jam 7 ya Jam 7 diunggah itu laporannya 6 jam yang lalu Itu sudah dibajak sama dia Sama apa namanya? F Anunya, uh, channelnya apa dia? Debat sama debat ilmiah sudah dibajak sama dia. Itu yang membuat aku, aduh, kok begini ya? Sudah diingatkan, sudah dikasih tahu. Dan aku juga sudah ngobrol sama teman-teman yang aku anggap pakar dalam dunia-dunia peryutupan itu. Memang untuk untuk kajian-kajian seperti ini itu tidak ada perlindungan, ya, tidak ada perlindungan kecuali musik. Terus landscape foto-foto alam itu itu diper, dilindungi nanti kalau dia ambil itu kita kena copyright seperti yang aku bilang jangankan videonya suaranya saja aku perdengarkan ketika aku ngambil lagunya Dodo Jakaria untuk menjarahkan kepada kalian tentang kehidupan yang akan berakhir dia duet sama Pina Panduwinata itu langsung kena copyright langsung macet nah, kalau itu dilindungi katanya tapi kalau podcast seperti ini itu enggak Ya aku bisa sih lapor Tapi jelimet juga Detik keberapa Aduh aku ngurusi gitu Bisa lapor ke Youtube Tapi harus Aduh Aku hal-hal birokrasi yang begitu Paling gak omes om, Akhirnya aku bisa menghimbau saja Dan aku himbau Ternyata tadi malam 6 jam setelah diunggah Dibajak lagi Coba Bajak itu sama dengan mencuri Kan aku sudah kasih jalan Kalau mau ambil bagian dalam dakwah ini Kamu nggak bisa bikin konten Kamu nggak punya literasi yang cukup gitu di share saja linknya linknya di share kan aku sudah melarang mendownload tapi mengizinkan mengeser linknya artinya aku melarang ke sana tapi aku memberi jalan ke sini gitu loh ternyata masih dia curi juga itu yang membuat aku nafas panjang. Kok begini ya? Sementara bisanya kan hanya mengimbau secara morality saja. Sudah dibajak lagi gitu. Ya. Selama ini apapun yang ada gangguan-gangguan yang ada, baik komen yang kurang ajar, baik ngomong sembarangan, baik yang menuduh Gus Beti sesat, fitnah, anak buaya Yahudi. Jangan ikuti kajet. Itu aku anggap itu angin lalu lah Ya, dan aku tidak merasa terganggu dengan itu, ya. Aku anggap angin lalu. Nanti juga kalau udah capek diam sendiri, itu toh kita juga kan nggak bayarin dia untuk begitu. Ya silakan-silakan saja. Jadi aku merasa tidak terganggu dengan hal-hal yang begitu. Untuk komen-komen begitu. Meskipun terganggu itu dalam tataran eh, toleransi yang masih bisa aku terima, sudahlah biasa saja. Kadang-kadang kan ada yang yang menusuk gitu yang menyerang itu ya dengan kata-kata yang kotor banget itu ya kita kadang-kadang ya manusia tersinggung juga tapi itu masih bisa aku tolerir lah ya sudahlah biarin. gitu tapi kalau yang satu ini dia bajak dan aku memposisikan sebagai pekerja seni aku anggap ini seni karya itu langsung nafas panjang aku gimana ya orang ini gitu loh karena karya-karya seorang seniman ketika dibaca, gitu ya, seperti yang Mbak lah gitu. Akhirnya, malam. gimana dikasih tahu ndak mau tahu? Ya, oke, kita coba baca, tentunya ini masih perlu rincian ya. Ini ayat anunya ya, geometrialnya hmm, ya. Di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Sebagai balatas atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa, maha bijaksana. Coba. ini mencuri itu dipotong tangannya. Tentunya ini tidak bisa lepas ya. Dia harus ada penjelasan hadis potong tangan tuh nggak sama. Yang mana? Yang sini atau yang sini? Yang sini. Itu ada, ada aturan mainnya. Nanti juga dipotong tangan kalau sudah sampai nisabnya berapa. Ya. Jadi aku bilang tadi, ini ini raw materialnya. Tentu aplikasinya perlu petunjuk dari nabi. Ya. Sesuatu pesan yang bisa kita dapat bahwa jangan mencuri kamu. Dijelaskan di sini potonglah tangannya. Itu aturan Islam. Supaya kita menghargai hak-hak orang lain. Itu yang dalam bahasa kerennya sekarang copyright. Itu ada hak orang di situ. Dia menghasilkan karya itu bukan dengan leha-leha. Ada perjuangan yang dia berikan. Terus tiba-tiba dia hanya nyolong, dia download, dia edit, dia re-upload. Gimana itu? Ya? Berikutnya, ini hadis dari Pak Bukhari nomor 1, 1742 ya. Kanjeng Nabi ngendikan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian untuk ditumpahkan dan harta kalian untuk dirampas dan kehormatan kalian untuk dirusak. Ya, darah, harta, kehormatan itu diharamkan sesama kita ini mengganggu itu. Sekarang konteks yang dalam mampir ngombe kali ini adalah harta kalian. Seseorang yang berkarya, karyanya itu adalah hartanya. Hartaku itu adalah karya-karyaku yang kalian bisa saksikan. Itu hartaku. Harta intelektualku. Karena aku sudah bilang, sisi lain aku unggah di Youtube, nanti kalau aku mati, Gra itu bisa cerita ke anaknya, ke cucuku, ini loh. Oh ini bapakku ini dulu dakwah seperti ini. Oh ini mbahku dulu gini seperti. Supaya itu bisa menular. Salah satu sisinya kan di sana. Makanya aku enggak. Istilahnya titip data lah gitu. Jejak digitalnya ada bahwa bapaknya, bahwa kakeknya itu orang yang terjun dalam dunia dakwah. Semampu apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan untuk dakwah. Itu hartaku. Yang Allah berikan lewat kecerdasanku, lewat perjuanganku selama ini mau belajar mau ngaji kemana-mana. Jadi Allah titipkan, ya Allah berikan kepintaran kepadaku dan aku aktualisasikan dalam bentuk karya-karya video seperti itu. Itu hakku di situ. Aku tidak mengizinkan siapapun untuk mendownloadnya. Tiba-tiba ada maling yang ambil. Ya, oke. Okay. <tuh> satu lagi hadis ya. Bentar. Tadi sudah jelas ya? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian untuk ditumpahkan dan harta kalian untuk dirampas dan kehormatan kalian untuk dirusak. Jadi harta saudaramu jangan kamu rampas. Ya. Lah ini Aku kan bukan orang hantu yang nggak bisa dihubungi. Wa aku ada. Bok ya aku lonwon permisi, minta izin dulu. Ada etikanya lah, bukan main bajak gitu, ya. Terus ini lagi hadis kanjeng nabi. Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur. Lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali. Hadis riwayat Bukhari nomor 6285. Mencuri telur. Ya. Sampai mencuri telur pun Allah larang sesuai dengan hadis kancing Nabi tadi yang di oleh Pak Bukhari. Kita selalu dalam cerita itu sebutir telur itu memang remeh. Berapa sih harga sebutir telur? Tapi Allah larang apapun namanya kalau mencuri itu dilarang dalam Islam. Ya. Ini untuk kajian kita sama-sama untuk -sama, muhasabah, terutama untuk maling-maling itu juga, ya. Terus aku lanjutkan dengan kisah. Aku dapat kisah begini, oh. almarhum Pak Ropik itu bercerita begini. Ada seseorang yang dia berjalan, oh, ya. <laughs> Dia baru makan, terus di di giginya itu ada yang terselip gitu loh ada yang terselip <kuh> ya ada yang terselip e, kemudian karena nggak enak kan kalau gigi kita terselip makanan gitu dia nggak bawa apa yang untuk jongkel nyongkel itu ya tentunya kan nggak nggak kemana-mana kita bawa itu kan e, di sampingnya ada pagar bambu dia ambil lah pagar bambu itu ada bagian yang seperti lidi itu ya, seperti congkel itu, dia ambil ya secukupnya tentu. Terus dia untuk nyongkel giginya. Berapa sih harga <laughs> ser apa kupasan dari bambu yang dijadi pagar itu? Kan nggak ada nilainya itu. Ya. Dia ambil toh pagarnya juga enggak rusak, dia ambil oh. untuk mencongkel. Ya, alhamdulillah. Sudah selesai akhirnya dia berjalan. Eh ketika dia ngomong bicara dengan temannya. Temannya bilang, "Kenapa di, di 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 gigimu, di mulutmu itu ada api?" Coba. Di mulutmu itu ada api. Ketika dia sudah selesai dia jalan ketemu temannya ngomong. Temannya ngomong sama dia, "Kenapa di dalam mulutmu kok ada api?" Artinya, apa hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah hal-hal yang sepele itu pun, kalau kamu ambil tanpa izin, itu adalah hak orang. Itu loh. Itu yang bisa kita ambil, artinya hati-hati, jangan memakan, jangan mengambil, jangan merampas, jangan mencuri, jangan menyolong hak orang. Itu hak orang ada di situ, kamu colok. Ya, ini yang bisa aku sampaikan. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Intinya, kalau kamu Islam, jangan jadi pencuri. Ya, kita menjaga diri, hati-hati sekali sampai pagar itu pun sebuah pesan yang disampaikan ke kita yang tidak berharga diambil sebagian itu ada hak orang. Maka kita selalu bertanya, ya, apakah kita sudah menjaga untuk tidak mengambil hak orang? Itu menjadi usaha yang harus kita upayakan bagi diri kita masing-masing. Oke. Sampai di sini dulu. Semoga ada gimana bisa kita ambil, ya. Ini weekend, ya. Akhir pekan bagi yang jalan-jalan sama keluarganya silahkan jalan-jalan nanti ketemu waktu sholat berhentilah sejenak dan sholat ya kalau kamu makan ajak semua orang kamu ajak itu makan bersama di atas uh, meja yang sama ya oke okay. sampai di sini dulu uh, kita sama-sama berdoa semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu itulah eh, yang bisa aku sampaikan dalam mampir ngombe ini semoga bisa menjadi muhasabah kita bersama Bismillahirrahmanirrahim alamin